Pemirsa, sementara itu Menteri Agama Yaqut Khalil Kaumas angkat suara soal dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan oleh Pansus Haji. Yaqut Khalil Kaumas sebut belum mendapatkan surat panggilan dari Pansus Haji. Oh, mangkir dua kali. Saya hormati pernyataan Pak Marwan Jafar. Saya hormat sama beliau sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai senior. Tentu pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Marwan Jafar sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota Pansus sudah berdasarkan pada data dan info yang valid, ya, begitu ya. Tetapi sampai saya datang ke sini, nih, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Ya, bisa dicek di sekretariatan kesekjenan DPR yang bisa dicek ya. Jadi saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Makanya saya pengen tahu juga apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali. Karena kok saya belum menerima, sampai saya datang sini ini saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana, saya tidak tahu. Nggak ada alasan, saya menjelaskan bukan alasan. Jadi jangan di spin off ya. Jadi ini bukan alasan. Saya akan lihat, karena tugas saya kan juga banyak sebagai menteri, apalagi Menteri Agama, kawan-kawan tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.